saat teduh bareng yuk di hari Kamis ini, tanggal 14 Oktober 2021 dengan tema Allah itu setia. Dari satu tawari pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Yuk kita baca bareng-bareng. Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya. Asibel, anak yang kedua. Ahrah, anak yang ketiga. Noha, anak yang keempat. Dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan, dan Huram. Gengs, kita ingat ya bahwa Benyamin itu adalah anak bungsu Yakub. Keturunan Benyamin itu banyak sekali. Yang sanggup ikut berperang saja seluruhnya berjumlah 59.434 orang. Mereka adalah para pahlawan yang gagah perkasa. Di antara mereka ada yang merupakan kelompok pemanah. Raja pertama kerajaan Israel pun berasal dari suku Benyamin, yaitu Raja Saul. Salah satu tokoh besar dalam Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus, adalah keturunan Benyamin juga. Musa menguraikan tentang suku Benyamin sebagai kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Gengs, keberadaan suku Benyamin penuh hal yang menarik. Namun ada yang menyedihkan, khususnya berkaitan dengan Raja Saul yang dipilih Tuhan menjadi raja pertama bangsa Israel untuk memenuhi tuntutan bangsa Israel. Raja Saul memenangkan beberapa peperangan, tetapi dia melakukan dosa yang serius sehingga Tuhan mencopot jabatannya sebagai Raja Israel dan menyerahkan jabatan Raja Israel kepada Daud, bukan kepada keturunan Saul. Sekalipun demikian, status suku Benyamin itu sebagai kekasih Tuhan tidak pernah berubah. Gengs, kita perlu meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tidak pernah ingkar janji. Meskipun umatnya terlalu sering melanggar ketentuan Tuhan sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman, tapi janji Tuhan tidak pernah Tuhan batalkan. Jagalah diri kita agar hidup kita selalu berkenan di hati Tuhan. Jangan mencoreng kesetiaan Tuhan dengan ketidaksetiaan kita ya. Tuhan menuntut umatnya untuk berlaku setia. Apakah kita seorang yang setia? Tuhan memberkati. Halo teman-teman, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Dari saat teduh hari ini, kita kembali diingatkan ya bahwa kita tuh tetap setia teman-teman kepada Tuhan. Untuk menutup saat teduh hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan atas apa yang telah Engkau kembali firmankan kepada kami Tuhan, bahwa kami harus tetap setia kepada Engkau sama seperti Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah selalu menyertai kami Tuhan. Kami juga ingin sama Tuhan seperti Engkau untuk tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang di dalam-Mu kami doa, amin. Oke teman-teman, mari teman-teman kita juga men-sharingkan apa yang telah kita dapatkan nih dari saat teduh kita hari ini kepada teman-teman kita yang lain, supaya semakin banyak juga nih teman-teman kita yang mendapatkan berkat tentunya. Oh iya teman-teman, jika teman-teman sedang memiliki pergumulan, permasalahan, atau mau curhat-curhat, boleh banget ya teman-teman langsung DM Instagram Youth GKI Kanaan. Jangan lupa juga teman-teman, setiap Sabtu kita ada Zoom Fellowship bareng ya. Linknya bakal disebar di grup WA ataupun grup lain. Happy Birthday, Tuhan Yesus berkati.